Selanjutnya, saudara, banjir setinggi 1 meter rendam permukiman warga di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Sejakung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sebagian besar warga yang terdampak masih bertahan di rumahnya. Dengan menggunakan sampan sederhana, petugas kepolisian berpatroli ini sambil menyalurkan bantuan bagi warga yang bertahan di dua rumahnya. Banjir merupakan kiriman dari sungai di Kabupaten Bengkayang yang masuk ke aliran Sungai Sambas Besar. Banjir yang terjadi sejak tanggal 14 Januari ini merendam setidaknya 3 desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin melaporkan. Hari ini situasi banjir di Kecamatan Sejangkung lumayan tinggi. Debit air dari arah Sentimo, Kabupaten Bengkayang lumayan deras. Air dari Sentimo susulannya tinggi sekali. Ini ke arah sepantai. Diperkirakan banjir sekarang ini sekitar 1 meter sampai 2 meter di Desa Semanga, Dusun Senabah, dan Desa Sepantai.